الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin amin. Terima kasih banyak Bang Man. Terima kasih. Salamnya gini. Gini, salam corona. Corona. Iya. Today upon Abbas I saw a girl with golden hair and wished I was as fair when suddenly she rose to leave. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bang Man. Beliau lebih besar dengan daripada saya, jadi kita panggil abang aja. Jadi kita sesama muslim itu seperti satu tubuh. Kalbunyan ya, seperti satu bangunan, apabila satu sakit maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Ya, jadi kita tidak boleh saling merendahkan, menghina. Apalagi saudara kita adalah muslim. Baik teman-teman, pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, hari ini kita akan ajarkan Bang Man mengaji. Mengaji, duduk dulu. Nah, kita baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duduk nih dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dulu. Duduk. Okey. Kemudian kita alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Bikin. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu. Iyabudu ya iyaka nasta'in. Inna'im. Sikit duduk dulu. Duduk sini dulu. Duduk sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti. Macam lo. Ihdinas siratal mustaqim. Ani. Siratal ladzi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya amin. Amin. Okey, kita kasih uang. Alhamdulillah. Amin. Masyaallah. Baik teman-teman, kita kasih. Jadi Bang Man ini, beliau tempat duduknya atau perjalanannya di sekitar masjid terus. Jadi teman-teman yang pergi ke Masjid Akbar Painan ini akan bertemu dengan Bang Man ya. Kemudian beliau juga kadang di rumah sakit, di masjid ya. Beliau adalah orang baik ya. Orang baik. Dan kesempatan kali ini kita kasih uang. Saya hanya bawa uang 10.000 ya. 10.000, jadi kita kasih 10.000 aja. Kita kasih 10.000. Tangan bagus lah. Iya bodoh. Amin. Okey. Sini. Sika. Sini abang duduk. Sini. Sini duduk. Kita buat video. Buat video. Video. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis ada Rasulullah SAW menjelaskan rufi al-qalam an thalathatin anin na'im hatta yastayqiz. Kemudian anis sagir hatta yakbur. Yeah. Anis sagir hatta yakbur, kemudian anil majnun hatta yafiq atau hatta yaqil. Hatta yaqil atau hatta yafiq. Diangkat pena dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian dari orang anak-anak sampai dia
balik kemudian dari orang gila sampai dia sadar sembuh dari kegilaannya. Jadi orang seperti Bang Man ya, ini dalam Islam ini termasuk kepada awarid samawiyah. Ya, awarid samawiyah artinya sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena ini sudah ketentuan. Beliau seperti ini tidak bisa ditolak. Ya. Beliau sakit, tidak kurang akal, bukan gila, tapi kurang akal. Ya. Tidak bisa berpikir, tidak bisa menjalankan syariat. Beliau bukan disebut dengan mukallaf. Ya. Mukallaf itu orang yang diberati. Karena beliau tidak bisa berpikir dengan baik. Syarat orang yang di mukallaf itu, syarat orang yang dibebani untuk melakukan amal itu, dia paham kemudian berakal. Ya. Dia paham kemudian berakal. Jadi orang seperti Bang Oman ini terhitung seperti anak-anak yang belum mumaiz. Ya. Anak-anak yang belum mumaiz. Artinya beliau belum dihukum. Apabila melaksanakan kesalahan, belum menjalankan sholat, puasa, jadi belum dihukum. Tetapi beda dengan kita. Kita, saya, kemudian teman-teman semuanya yang berakal, yang sehat, apabila melakukan amal soleh, maka dibalasi oleh Allah. Dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Apabila meninggalkan, dicatat sebagai dosa. Tetapi Bang Man, beliau tidak. Ketika meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat dengan sempurna, beliau tidak dihukum melaksanakan dosa, meninggalkan syariat. Ya. Karena kenapa? Karena beliau tidak mukallaf seperti kita. Itu beliau masuk ke dalam awarid samawiyah dalam usul fikih. Karena dalam usul fikih, orang yang terhalang menjalankan syariat itu ada namanya awarid ahliyah. Kemudian awarid ahliyah ini terbagi kepada dua. Ada awarid samawiyah, ada awarid tasabah. Ya. Awarid samawiyah ini suatu hal yang tidak bisa ditolak, seperti Abang Man cara berpikirnya kurang sempurna, kemudian anak-anak, orang tidur, kemudian wanita haid, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Kemudian awarid muktasabah, nah, ini beda. Orangnya sehat, kemudian ketika dia mabuk misalnya, ketika dia sudah meninggalkan sholat, dihukum berdosa. Karena dia sehat, cuma dia mabuk. Dia mabuk. Kemudian seperti sini dulu. Orang mabuk. Kemudian siapa lagi? Orang bodoh, tidak mau berusaha. Dia akalnya sehat, bisa memahami syariat sebenarnya, tapi dia tidak mau belajar. Kemudian melakukan kesalahan. Maka orang seperti ini, apabila tidak melakukan syariat, orang ini telah melakukan dosa. Apabila dia tinggalkan syariat. Jadi ada kita apa namanya? Bang Man sini duduk sini. Jadi Bang Man seperti ini kita sebut sebagai apa? Yang belum mumais ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isikim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Im. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Naam. Oke, Bang Man. Terima kasih banyak, Bang Man. Terima kasih. Salamnya gini. Gini. Salam corona. Corona. Iya. Hati-hati ya, jaga diri baik-baik, Bang Man. Sampai ketemu lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tidak boleh saling merendahkan, apalagi sampai menghina, karena kita itu mukmin, semua bersaudara, saling menghormati, saling berbagi, saling menasihati. Itulah mukmin yang sebenarnya. Ketika teman kurang, kita bantu. Ketika teman tidak tahu, kita kasih tahu, kita ajarkan.
inilah Islam yang sebenarnya, bukan saling merendahkan, menjatuhkan, kan, tapi saling berbagi. Baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.